Oke teman-teman, kali ini saya akan share ke kalian semua tentang pengetahuan dasar komen dari SCRCPY ini ya. Untuk bisa membuat shortcut SCRCPY dengan mudah ya. Jadi satu file kita tinggal klik, kemudian SCRCPY akan mirroring. Kali ini akan saya coba ya, kita belajar bareng-bareng untuk mengkoneksikan SCRCPY menggunakan USB ya. Oke, seperti biasa langkah pertama kalian download dulu SCRCPY ya. Kemudian kalian pilih yang Geni Mobile ini ya, nomor 2. Oke, kemudian kalian scroll ya, tinggal scroll. Dan langsung kalian klik Windows. Nah, di sini untuk versi SCRCPY yang terbaru adalah 2.6.1 ya. Di video sebelumnya saya share SCRCPY versi lama, jadi kemungkinan untuk perintahnya ataupun komennya beda ya teman-teman ya. Langsung kalian download sesuai dengan versi Windows 64 bit ataupun 32 bit. Oke, setelah download kalian langsung saja ekstrak ya di sini ya. Kemudian kalian double klik. Nah, ini adalah file-file aplikasi dari SCRCPY. Nah, sebelum ini kita akan mengaktifkan namanya USB debugging ya di HP Android kita. Oke, untuk mengaktifkan USB debugging, teman-teman langsung saja masuk ke pengaturan ya. Nah, setelah masuk pengaturan, tinggal scroll ke bawah, kemudian pilih tentang ponsel ya. Nah, untuk tiap-tiap HP Android berbeda-beda ya penempatannya. Jadi kalian cukup sesuaikan ya. Klik beberapa kali nomor build ya sampai muncul. Nah, untuk masukkan kata sandi ya, kata sandi HP ya. Kalian akan menerima notif sekarang Anda adalah seorang developer ya. Kemudian kita back, pilih sistem, lanjutan, kemudian cari yang namanya opsi developer. Tinggal kalian klik, kemudian scroll ke bawah. Nah, pilih untuk USB debugging ya. Kemudian oke. Lanjut kita masukkan kabel data di sini ya. Oke, kita masukkan. Oke, di sini USB debugging telah aktif ya. Kemudian kita langsung saja buka aplikasi SCRCPY. Langsung saja kita buka ya, kita tes. Nah, langsung bisa ya. Karena sebelumnya saya pernah install atau mencoba SCRCPY ini, jadi tidak ada peringatan ya. Kemudian kalau teman-teman menemui atau muncul peringatan di HP Android teman-teman, langsung aja klik izinkan ataupun oke gitu aja. Kita udah pastikan untuk SCRCPY-nya ini work ya atau bekerja ya di sini ya. Oke, langsung kita close ya. Kita kembali ke pembahasan untuk belajar dasar-dasar perintah ataupun komen dari SCRCPY ya. Oke teman-teman, di sini kita bisa kembali ya untuk masuk ke halaman Geni Mobile SCRCPY ini ya. Kemudian kita bisa lihat di sini scroll ya. Nah, di sini untuk user documentation ya, kita bisa lihat di sini untuk setting-settingan ya dari SCRCPY ini. Misalnya mengubah bitrate ya, misalnya di video kita klik. Nah, di sini ada bitrate ya. Nah, bitrate itu adalah kualitas video atau kualitas mirroring dari HP Android ke laptop ini ya. Dengan kata lain, semakin banyak kita setting bitrate-nya, semakin tajam atau semakin bagus ya untuk gambarnya ya. Nah, kemudian di sini ada settingan frame rate ya, seberapa smooth ataupun lancarnya gambar ya untuk menampilkan mirroring dari HP Android ke SCRCPY di laptop ini. Untuk game biasanya rata-rata 60 fps ya, agar kelihatan smooth ya. Kita akan mencoba yang namanya bitrate ya. Kemudian bagaimana cara kita membuat shortcut SCRCPY ya. Tekan Windows plus R ya, atau run ya, untuk menjalankan run. Sini kita buka aplikasi Notepad. Kalian juga bisa membuka Notepad melalui aplikasi Windows. Nah, Notepad kita buka. Nah, kita save ke dalam folder SCRCPY tadi ya. Nah, kita ganti untuk ekstensinya ya ke semua file. Kita kasih nomor aja biar gampang ya. Ganti bitrate. Kemudian lanjut titik, jangan lupa titiknya BAT ya. Untuk ekstensi belakangnya titik BAT, kita save aja. Nah, kemudian di folder SCRCPY ini akan ada file yang kita buat tadi ya. Kemudian kita bisa mengeditnya ya, edit menggunakan Notepad ya.
kita langsung saja edit ini. Nah, di sini kita copy kemudian paste keseluruhan ya. Untuk yang tulisan tadi kita hapus, ternyata salah teman-teman. Nah, kemudian kita save ya. Oke. Kita save. Nah, kemudian kita bisa langsung buka ya, double klik di sini. Oke, ini kebuka ya dengan bitrate 2000 yang kita setting tadi. Coba kita close lagi, kita coba ganti untuk bitrate-nya ya. 2M bitrate. Misalnya 50M ya, kita save. Nah, ini udah 50 ini. Coba kita akan mengganti resolusi ya di sini ya. Kita coba size ya untuk max size. Nah, untuk SCRP-nya nggak usah, kemudian kita copy dari sini nih. Max size 1024, kita copy ya, salin, kemudian kita paste di sini. Jangan lupa dikasih spasi ya. Kita paste. Oke, kita save. Coba kita buka lagi untuk file BAT ini. Oke, nah di sini udah ketahuan ya. Nah, yang penting ini berubah ya. Jadi benar-benar berubah dia, termasuk bitrate, untuk bitrate-nya berubah juga ya. Nah, di sini lebih smooth, kita lihat. Oke, kemudian misalnya kita akan mengambil apa ya? Bitrate frame rate ya. Nah, frame rate di sini kita copy aja untuk scriptnya ya, atau perintahnya kita copy, kemudian kita beri spasi di sini ya, spasi, kita paste, kemudian kita simpan. Nah, FPS coba kita buka. Nah, ini dia. Nah, lebih lambat dia ya teman-teman. Untuk FPS-nya lebih lambat loh, udah jelas sekali ya kelihatan. Oke, kita tes ya. Nah, kelihatan sekali ya. Untuk FPS-nya ini 15 FPS, jadi benar-benar tidak smooth ya. FPS itu semakin tinggi FPS, semakin smooth ya untuk pergerakan dari aplikasi SCRCP ini. Jadi teman-teman harus tahu maksimal dari FPS HP Android kalian agar tidak kelebihan ya. Jadi percuma nanti. Nah, untuk HP saya ini HP ZTE Nubia Red Magic 3S. Untuk max FPS-nya adalah 90. Jadi kita coba nanti atur 90 FPS ya. Jadi, coba kita tes untuk 90 FPS. Kita edit lagi menggunakan Notepad. Di sini kita coba rubah ke 90 FPS. Kemudian kita simpan ya. Oke, kita buka lagi. Kita tes ya. Nah, ini lebih smooth lah ya. Nah, lebih smooth ya. Jadi untuk settingan perintah dari SCRCP itu sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Ya, baru saja kita membuat untuk shortcut SCRCP ya, untuk mempermudah kita dalam memilih settingan SCRCP menggunakan bantuan dari Notepad ya, yang kita buat tadi dengan ekstensi .bat. Nah, ini sebenarnya bukan hanya ganti bitrate sih, kalau kita jadi satu ya, kita ubah aja ya namanya ya, LC Project coba ya. Nah, intinya gitu teman-teman, untuk mempermudah kita dalam membuka SCRCP dan kita akan mengcustom SCRCP sesuai dengan kemampuan HP agar SCRCP nya tidak delay atau tidak nge-lag ya, itu caranya. Oke, mungkin itu aja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Next nanti kita buat untuk script ataupun komen ya dari SCRCP untuk menghubungkan dua perangkat ya, dua perangkat dalam satu laptop misalnya. Jadi teman-teman tetap menggunakan script dan membuat atau menaruh ya, menaruh script di dalam Notepad ini ya, seperti ini. Oke, itu saja teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat.
Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. See you di video lanjutan. Terima kasih.